Oke, untuk rekan di mana saja Anda berada, kali ini sengaja bikin video, guys. Ini bukan konten sebenarnya. Sengaja bikin video di malam hari. Sekalian tes mic condenser yang baru dibeli. Jadi kita sambil di jalan, dan juga kameranya baru saja di servis, guys. Baru saja di servis. Apakah masih blur? Jadi kita coba di malam hari sambil naik motor. Tapi ini pelan, guys. Perjalanan 30. Oke, kita sekarang lagi di Pasar Sungai Jawi. Ini sepertinya cuacanya memang agak terang, guys, karena lampu-lampunya masih menyala alias belum dimatikan. Oke, mudah-mudahan untuk video kali ini dan audionya bisa jelas di pendengaran Anda, dan juga videonya bisa jelas juga di pandangan Anda, sehingga enak untuk ditonton dan enak untuk didengar. Ini di Sungai Jawi, guys, masih banyak yang berjualan walaupun suasananya sudah malam. Sekarang udah menunjukkan pukul 23.30 atau pukul 11.30 malam kata orang Pontianak. Oke, sekarang kita sampai di simpang lampu merah Jeranding, guys. Kita coba ke arah Jeranding. Kita tes kameranya di arah jalan Jeranding. Ini kan lampunya agak lampunya masih terang, guys. Oke, masih di sepanjang jalan Jeranding Sungai Jawi. Sepertinya untuk suaranya agak meresek karena banyak kendaraan yang lewat. Tes 1, 2, dicoba. Oke, masih di jalan Jeranding. Sekarang kita mempercepat kelajuan untuk sepeda motornya. Apakah untuk videonya masih fokus? Karena kita ini mempergunakan kamera yang sangat murah sekali. Untuk HP-nya sangat murah sekali, HP jadul. Oke, sekarang kita udah sampai di jalan Remarta Dinata. Ini pas di depan SMA 2, guys.
masih di Jalan Re Marta Dinata. Oke, mudah-mudahan untuk suaranya masih bisa jelas, untuk suara saya masih bisa jelas, biarpun sepertinya untuk kecepatan sepeda motornya lumayan laju nih guys, dengan kecepatan 40. Oke, kita masih di Jalan Re Marta Dinata. Kita belok kanan, ke kanan sedikit, Re Marta Dinata. Terus kita melewati di ini guys, ke arah kiri. Arah kiri ke Jalan M Saat. Ini namanya Jalan M Saat guys. Kita ambil jalan pintas untuk menuju ke Pasar Perum. Ya, Jalan M Saat 100 meter kita akan ke arah kanan guys, ke arah kanan ke Jalan Umu Talib. Ini Jalan Umu Talib. Jadi kita tembus ke Pasar Perum guys. Pasar Perum atau Pasar Teratai Jeruju. Kita 200 meter lagi kita sampai di Pasar Perum. Oke. Agak gelap. Udah mulai agak gelap penerangannya. Oke, kita lanjut. Oke, sudah kelihatan Jalan Pasar Perum. Jalan Komyo Sudarso maksudnya. Ini kita sudah berada di Pasar Perum, guys. Pasar Perum atau Pasar Anggrek. Pasar Teratai. Oke, kita sudah di depan Pasar Perum. Rekan di mana saja Anda berada, demikian saya akhiri video kali ini. Ini bukan konten, sekedar ngetes kamera. Oke, kita mampir beli es jumbo dulu.